Brando di channel Winda Basudara. Dan kali ini gue akan membuat sebuah eksperimen yang sangat mengerikan di game Talking Juan. Kamu bisa diam dulu gak? Oke guys, jadi eksperimen sangat mengerikannya adalah kita akan memberikan Juan racun ya, tidak hanya satu kali tapi 3 kali berturut-turut, karena ini gue udah beli hasil grinding lihat iklan. Dan setelah kita racuni, kita akan coba memberikan dia paracetamol atau yang dikenal sebagai obat merah ya. Dan ini masih ada sisa 900. Nanti abis kita kasih obat merah, kita kasih lagi obat merah. Jadi apa yang terjadi setelah Juan kita kasih makan racun 1 kali yang udah kita lihat di live streaming, lalu 2 kali, lalu 3 kali, lalu setelah diracuni kita kasih paracetamol, apa yang terjadi? Dan setelah paracetamol kita kasih lagi paracetamol, apa yang terjadi? So langsung saja teman-teman tanpa berlama-lama. Gue sarankan untuk anak kecil di bawah 15 tahun jangan menonton eksperimen sangat mengerikan ini ya. Jadi langsung saja kita mulai. Racun pertama untuk Juan, matanya sudah melotot dan merah. Ini dia racun pertama. Has Matado Ajuar. Ini adalah racun pertama guys ya, seperti yang kita lakukan di live streaming gua. Oke? Dia pecah kejang-kejang, keretek vekna, dan badannya pecah seperti semen yang mengering ya. Langsung aja kita close gamenya karena ini udah gak bisa diapa-apain lagi. Dan kita kembali masuk ke game Talking Juan. Apa yang terjadi setelahnya? Dikasih racun 1 kali. Juan tuh menjadi merah, mata hitam mengerikan, dan suaranya. Dikasih racun 1 kali. Juan tuh menjadi merah, mata hitam mengerikan, dan suaranya. Juan menjadi kucing setan merah. Juan. Dan inilah yang kita tunggu teman-teman semua. Setelah kita racuni sekali dan dia menjadi setan merah, apa yang terjadi kalau kita kasih dia racun lagi guys? Dia masih semangat, dia masih melotot, mulutnya udah teranga-anga dan membuka mulut. Inilah Juan. Terimalah racun keduamu. Maafkan aku. Dia menjadi kretek kejang-kejang fekna lagi dalam posisi merah guys ya. Wow. Oke, gua akan close gamenya dan kita lihat lagi apa yang terjadi, apakah ada perubahan teman-teman di racun kedua. Kencangan sabuk anak kecil, jangan nonton. Oh my god. Oh my god, gua gak pernah lihat ini sebelumnya loh. Latar belakangnya menjadi mengerikan, guys. Coba gua kasih makan yang normal ya. Gua kasih makan yang normal. Coba gua kasih makan kecoa. Kecoa sama cicak. Kecoa sama cicak. Guys. Tidurnya. Oke, dia tidurnya terbang, serem banget. Mandi. Jadi bersih sih. Jadi kucing merah bersih sih. Oke, ini dia, gua akan kasih dia racun terakhir atau racun ketiga. Apa yang terakhir, apa yang terjadi teman-teman ya? Racun terakhir atau racun ketiga, apa yang terjadi teman-teman ya? Inilah dia, racun ketiga untuk Juanito.
Ih, gue baru sadar Facebook-nya nyala-nyala. Hasmatado Juan. Kita close lagi game-nya, teman-teman. Dan kita masuk lagi, apakah ada perubahan? Please, anak kecil jangan nonton ya. Oh, sepertinya masih sama guys, tidak ada perubahan. Apa perasaan gue doang? Sama ya? Sepertinya masih sama guys, tidak ada perubahan. Apa ini? The heck man? Perasaan gue doang. Tidak ada tindakan yang dapat direkam. Oh my god. Aduh, apa sih ini? Berarti gak ada perubahan ya, gak ada perubahan teman-teman ya. Oke. Kita akan kasih dia paracetamol teman-teman. Ini kita belum lihat juga di live streaming apa yang terjadi kalau kita kasih dia paracetamol dalam keadaan merah begini. Oke, siap-siap teman-teman. Apakah akan jadi lebih seram? 3, 2, 1. Juan, kamu kembali. Juan kembali. Yeah, Juan kembali menjadi normal, teman-teman. Terima kasih karena kamu sudah menolongku dan aku tidak jadi setan lagi. Yes. Tapi belum berakhir, guys. Apa yang terjadi kalau kita kasih dia obat merah lagi dalam keadaan normal? Berarti gue harus tienda, lalu gue akan lihat iklan lagi ya guys. Kita lihat iklan lagi, ini gue skip aja teman-teman ya. Oke. A few moments later. Oke guys, iklannya sudah selesai. Langsung saja kita beli obat merah satu lagi ya. Normal, berarti gue harus tienda, lalu gue akan lihat iklan lagi ya guys. Oke guys, iklannya sudah selesai. Langsung. Oke, kita kasih Juan obat merah dalam keadaan normal. Eksperimen terakhir. Kita kasih Juan obat merah dalam keadaan normal. Hah? Juan tidak mau meminum obat merah karena dia merasa sehat dan dia merasa tidak sakit. Juan tidak mau meminum obat merah karena dia merasa sehat dan dia merasa tidak sakit. Oke, jadi itulah dia teman-teman sekalian, eksperimen mengerikan yang kita lakukan di game Talking Juan. Dan syukurnya si Juan akhirnya sembuh dan tidak menjadi setan merah lagi, teman-teman ya. So, thank you buat teman-teman yang sudah nonton. Sampai jumpa di game-game berikutnya. Semoga kalian terhibur dan semoga ini menjawab pertanyaan dan kebingungan kalian. Apa yang kita lakukan dengan obat merah dan obat racun di game Talking Juan.